Ingat Kawasaki, ingat Green Tech. Kita akan melihat isi gudangnya itu sebanyak apa dan seperti apa. Kenapa seperti di sini? Aduh. Wow, luar biasa. Nah, di sini sekarang Miss Green bersama Mbak Fitri ini lagi melayani pembayaran ya, yang biasa menerima langsung pembayaran itu melalui Mbak Fitri. Kalau yang sering kesini pasti udah kenal nih sama Mbak Fitri. Boleh saya halo dulu dong sama subscribernya kita ataupun penonton setia dari Kawasaki Green Tech Official. Mbak Fitri, aku mau tanya dulu dong, udah berapa lama nih kerja di Kawasaki Green Tech? Dari 2008. Dari 2008. Wow. Tahunan. Berarti Mbak Fitri udah pernah lihat dulu aku yang masih jadul-jadul di yang lama ya? Iya. Oke, teman-teman kita yang udah saya dulu dong. Dadah sama sobat Kawasaki. Nah, sekarang kita akan ke lantai 2 dan lantai 3. Kita akan melihat gudang dari spare part yang menjadi pesanan Anda-anda semua dari sobat Kawasaki Green Tech. Wow, ini dia gudang dari spare part ya, yang siap dikirim seluruh Indonesia ya. Di sini tuh ada apa aja? Miss Green kurang paham. Nah, jadi di sini di lantai 2 ini setiap gangnya itu ada nama ya, ada bloknya, ada blok B, C, D, E, F, G sampai dengan H. Dan di setiap lemari-lemarinya gitu juga ada serinya gitu, seperti L02, L03, L06, dari sini ada E1 sampai dengan 16, jadi memudahkan rekan-rekan dalam mencari spare part yang dibutuhkan. Jadi dari mulai spare part terbesar sampai dengan terkecil, semuanya ada di sini. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang, kita semuanya ada ya, bisa mempersiapkan kebutuhan Anda. Dan jangan ragu untuk yang original apa enggak, udah pasti original dan pengiriman se-Indonesia. Nah, kita langsung tanyain aja. Ada, halo Bang, dengan Abang siapa? Ya, Bang Indra. Bang Indra ini sebagai apa? Sebagai kita dipercaya untuk, kepercayaan lah, untuk melihat situasi di atas. Untuk kontrol situasi, kontrol. Ya. Dengar-dengar tadi masih ada ya untuk spare part? Ada, ayo, boleh. Ayo kita ke atas, boleh? Di bawah ya. Oh. Nah, ini kita udah di lantai atas ya, di lantai 3, dan di sini lumayan ya. Dan untuk sobat Kawasaki ini ada barang baru masuk. Jadi ini situasinya masih padat banget karena kita belum disusun sepertinya ini. Belum. Ya. Bang Indra, boleh dong kita diajak keliling untuk melihat situasi gudang yang padat ini? Boleh, silakan. Kenapa seperti di sini? Aduh. Wow, luar biasa di sini tuh. Karena ini tuh gudang ya, sobat Kawasaki. Jadi ini lumayan sedikit hot ya, karena di atas ini juga di lantai paling atas ya, Bang Indra ya. Iya, betul. Kita jalan lagi ke sini. Bang Indranya kemana kita nggak tahu karena ini bloknya banyak sekali. Jadi kalau yang nggak paham di sini mungkin akan tersesat ini. Di sini ada apa? Ada pemesanan. Coba aku mau lihat dong Abang sini dulu. Mau ngambil barang apa? Mau ngambil body set ya, KX250. Di mana? Ini bloknya tahu di blok berapa? Di blok F ini. Di blok F, di lemari nomor berapa? Ayo, kamu tahu? Apa kamu tidak tahu? Oke, nah itu gunanya ya. Di sini gunanya diberi nomor-nomor blok-blok seperti perumahan ya, langsung diambil barangnya. Gitu. Oke, sekarang kita udah di tempat yang nyaman untuk bisa ngobrol bersama Bang Indra. Dan kita berada di ruang tunggu. Ini buat Anda yang datang ke Plaza Kawasaki Green Tech yang ada di area Pekanbaru, yang datang servis motor, yang lagi ngecek-ngecek atau yang lagi nunggu di sini, ini ruangan untuk Anda itu nyaman sekali dan dingin, gak kayak di atas tadi ya. Di atas kita pengen ngobrol sama Bang Indra jadi gak fokus karena di situ panas sekali ya, juga namanya gudang ya Bang Indra ya. Oke Bang Indra, udah berapa lama Bang Indra di Kawasaki? Kurang lebihnya 5 tahun. Kurang lebih sudah 5 tahun ya, boleh ya. Pasti sudah paham setidaknya apa saja yang ada di sini. Untuk di gudang tadi kita ada dua lantai, boleh jelaskan dong. Untuk lantai yang pertama tadi, itu untuk tahapan barang-barang yang kecil. Untuk barang-barang harian yang sering-sering diambil. Kalau untuk yang lantai atas tadi itu bagian-bagian seperti aram. Yang besar lah ya intinya. Lebih ke kayak body-bodinya gitu ya.
Oke, itu sampai ke ban-bannya juga ada sepertinya tadi. Ban kita juga ada. Kalau kita lihat. Sampai ke part yang terkecil itu juga ada ya, seperti karet-karet, cincin-cincinan itu juga ada. Dan itu juga siap dikirim ke Indonesia seperti itu ya. Siap, siap. Kalau misalnya tadi ada pembelian kan, tadi kita juga sudah bahas pembelian online, offline. Nah, kita pengen kasih tahu dong, untuk pembelian online itu Bang Indra yang packing atau bagaimana? Kita di atas, untuk bagian di atas tadi, kita hanya mempersiapkan. Oke. Okay. Mempersiapkan permintaan dari bawah. Di bawah biasanya ada yang cover. Biasanya pesanan datang tuh kan dari marketplace. Nanti teman kita kasih data, terus barang diambil sama Bang Indra, terus diserahkan lagi ke bawah sama teman-teman. Ya, prosedurnya begitu. Oke. Okay. Biasanya sebelum pengiriman pasti sudah ada pengecekan dong. Dicek. Apa saja dua kali cek. Apa saja yang akan dicek itu? Dicek dari pemesanan sesuai atau tidak ya. Baru kita turunkan ke bawah. Dicek kondisi barang juga kondisi pasti ya. Kondisi barang pastinya. Sudah pasti layak jual. Layak jual, dan sebelum dikirim itu sudah pasti barang yang sebelum dikirim dari sini tuh barangnya tidak bermasalah. Oke, okay, ya tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat gitu ya Bang Indra. Aman, ya. Aman. Nah, untuk kalau misalnya yang belanja di marketplace itu kan mereka udah deal, itu akan disiapkan di sini sampai dengan berapa hari sebelum dia akan dikirim? Langsung dikirim hari itu juga. Hari itu juga sebelum kita jam kita proses. Setelah ditransfer kita pasti langsung kirim. Langsung kirim, apalagi kalau masih dalam waktu kerja pasti dikirim langsung ya. Kita kalau untuk yang online pengirimannya biasanya setelah pulang kerja. Oh, jam pulang kerja. Jam pulang kerja kita selama kirim. Selama jam kerja itu diproses. Diproses sampai jam 3. Oke, jadi nggak usah khawatir. Mau beli sekarang nih buat lagi nonton nih. Sekarang nih lagi nonton, langsung kepikiran mau beli ini ah. Langsung aja, langsung diproses nih sama tim-timnya Bang Indra. Tadi kalau di offline kita ada 3. Untuk online itu ada 6 orang yang akan melayani Anda dari marketplace-nya. Kita boleh disebutin lagi dong marketplace-nya apa aja. Untuk di Shopee bisa kunjungi Green Tech Part. Di Tokopedia dan Bukalapak, Kawasaki Green Tech Part. Oke, ada diskon sekarang atau gimana? Ada promo-promo lewat marketplace? Ada promo-promo. Apa aja promonya? Yang sedang berlangsung ya sekarang ya, giveaway itu nanti ya. Untuk promo yang penjualan 1.500.000 tanpa berkelipatan, kita kasih bonus tas. Oke Bang Indra, thank you untuk tanya-tanya jawab kita hari ini. Sudah menemani Sobat Kawasaki juga yang penasaran juga tadi ingin tahu. Kan Kawasaki Plaza Green Tech ini tergede, ya terbesar ya se-Indonesia. Pasti pada penasaran dengan kondisi gudang. Nah itu dia kondisi gudangnya kita tadi. Dan partnya di situ ada puluhan ribu. Oke Bang Indra, ini sebelum kita closing, kita tutup ini sebelum pamit. Bang Indra mungkin ada yang ingin disampaikan sama teman-teman Sobat Kawasaki yang lagi nonton nih. Oke, halo semua. Untuk konsumen setia dari Kawasaki, tidak perlu ragu lagi untuk belanja di Kawasaki Green Tech karena kita sudah terpercaya untuk seluruh di Indonesia. Pengiriman juga kita bisa dikatakan terbaik, tercepat dan juga terlengkap gitu ya. Terlengkap. Oke. Barangnya pasti ori. Barangnya pasti original gitu. Oke deh, kalau gitu Miss Green, say thank you dulu sama Bang Indra dan juga tadi teman-teman kita yang sudah ada menemani dari tim penjualan suku cadang tadi dan juga gudang ya, ramai sekali di atas dan Bang Indra tahan ya di atas ya. Sauna setiap hari sepertinya. Oke, kalau gitu Miss Green harus pamit dari pandangan teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channelnya kita ya, like, komen juga, nyalakan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kawasaki Green Tech Official. Ingat Kawasaki, ingat Green Tech. Nah, itu dia tadi Sobat Kawasaki udah melihat ya gudangnya dari Plaza Kawasaki dan juga tempat penjualan offline maupun online yang melayani langsung Anda semua, melayani konsumen langsung ya, mau offline itu atau seluruh Indonesia yang online, di sana tadi tempat-tempatnya bersama teman-teman saya. Dan sekarang kita beralih ke depan sedikit, masih di lantai 2, itu untuk apparel. Jadi buat yang seperti mencari sepatu juga, ada tas, ada helm yang pastinya original buat teman-teman yang juga tahu harga sama kualitas. Ya udah nggak usah ragu, langsung aja datang ke Plaza Kawasaki Green Tech dan kita akan melihat ini dia kondisinya seperti apa di lantai 2 dari tempat apparel yang ada.